أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية. بابا إبو هدرين Jemaah Masjid Muhammad Ilyas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat, taufik serta hidayah-Nya kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka kajian rutin filsafat dan sejarah Islam. Kali ini kita akan ngaji tentang dakwah kebudayaan yang sudah kali jaga dan salam sebagai tetap terlibatkan atas kegiatan Nabi Besar Muhammad SAW beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Apa bagus sekalian surat kali jaga ini cukup unik ya, karena dia juga selain mubaligh itu juga bisa dikatakan sebagai filsuf, seniman, juga seorang budayawan gitu, sehingga namanya ini banyak sekali ya. Ya, ada yang Lokajaya, kemudian Syekh Palaya, terus Pangeran Tuban, terus Pangeran Abdurrahman, ini semuanya merujuk kepada nama Sunan Kalijogo. Dan ini beliau lahir tahun 1450 dengan nama kecil Raden Sahid. Raden ini memang merujuk kepada seorang bangsawan karena beliau ini adalah putra seorang bupati atau tumenggung. Ini cukup menarik sekali. Ayahandanya ini adalah Tumenggung Pilwatikta atau Raden Sahur. Ini putranya dari Adipati Aryo Tejo II sudah Islam. Aryo Tejo bapaknya Aryo Tejo pertama ini masih Hindu. Bapaknya lagi adalah Ronggolawi. Jadi sebenarnya beliau ini memang sudah ada darah Hindu gitu ya, sehingga di masa kecilnya memang beliau dididik dalam lingkungan kadipaten yang sangat bagus, pendidikannya sangat-sangat bagus di masanya. Nah, nama Lokajaya ini merujuk pada masa muda beliau ya, karena beliau sempat dikenal sebagai Brada Lokajaya. Ini sebenarnya dengan kita pada kisah Robin Hood kalau di Inggris, jadi seorang perampok tapi hasilnya itu dibagi-bagi kepada fakir miskin gitu ya. Karena cukup unik sebenarnya ayahnya beliau Bupati atau Tumenggung Pilwatikta ini meskipun sudah masuk Islam tapi masih bupati dari Majapahit ya. Majapahit masih ada gitu. Namun dalam praktek kesehariannya beliau kalau jabatannya ini maka harus menarik peti atau menarik hasil bumi ke rakyat untuk kemudian dibawa ke kabupaten atau ke pusat ke Majapahit. Nah, hal ini yang kemudian menyentuh hati dari Raden Sahid muda gitu. Ketika beliau keluar dari lingkungan istana, beliau menyaksikan bagaimana rakyat yang sudah miskin kemudian menderita itu justru masih di apa ya, diperas gitu ya, harus menyetorkan hasil buminya begitu, sehingga ini yang musik nurani dan memperkaya batin Raden Sahid muda gitu. Terus hingga akhirnya gudang ya, gudang kabupaten itu beliau ambil dan dibagi-bagikan ke warga gitu. Akhirnya sampai ketahuan beliau ketangkap gitu ya, akhirnya dihukum. Nah, waktu ditangkap juga cukup ada peristiwa yang menarik gitu ya, karena Raden Sahid muda yang dididik secara agamis, secara Islam itu kemudian protes ke ayahandanya gitu. Kenapa ayahanda tetap menindas masyarakat sementara masyarakat dalam kondisi
yang susah juga itu. Terus tapi sang ayahanda maksud murka marah karena merasa dibuli oleh anaknya begitu ya. Akhirnya diusir dari istana. Hanya cukup menarik ketika diusir itu diberi apa ya, pulih kembali kalau sudah menggetarkan beban dengan Islam gitu ya. Dan kita lihat waktu di film Sunan Jago ya, ketika setelah jadi ketemu Sunan Bonang, beliau baca surat menghatamkan, menggetarkan apa namanya tuban, maksud ayahnya adalah kalau benar-benar konsisten dengan Islam maka berjuanglah gitu ya. Boleh kembali setelah apa namanya bisa maksudnya menggetarkan tuban dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini secara keluarga, ini dia menikah dengan Siti Hafsah. Siti Hafsah ini putri dari Sunan Ampel, bungsu ya, bungsu dari Nabi. Kalau Sunan Ampel yang barat itu Raden Maktub Ibrahim, Maulana Ibrahim, kita masuk ke Sunan Bonang yang kemudian hari menjadi mentor sekaligus guru dari Sunan Kalijaga ini. Ternyata adiknya akhirnya dinikahi ya. Jadi memang ini pernikahan darah biru waktu itu. Nah, kemudian beliau punya tiga orang anak. Yang pertama Raden Umar Said yang kemudian bergelar menjadi Sunan Muria karena dakwahnya di sekitar Gunung Muria yang kita kenal sekarang. Kemudian ada Dewi Rakayong dengan Dewi Sofia. Ini keluarga Sunan Kalijaga. Beliau sendiri juga terkenal berumur panjang gitu, sangat sangat panjang. Bahkan menyatakan ada 100 berlipat 50 tahun. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum berlanjut, ini kita lacak dulu asal-usul kata Kalijaga atau Kalijogo gitu ya, kalau orang Jawa. Yang pertama, ini ternyata berasal dari kata Kotlizako yang sebenarnya menunjuk status beliau ketika di Demak itu sebagai koti gitu ya, atau kesultanan apa namanya, hakim ya, hakim di Kesultanan Demak ya. Jadi sebenarnya itu juga menunjukkan koti ini bahwa Demak memang menjalankan hukum Islam, syariat Islam sebagai landasan kerajaannya. Kemudian yang kedua, ini menunjuk pada proses penyucian diri ya, ketika bertafakur, ketika ketemu Sunan Bonang, bertafakur minta untuk menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang dikisahkan menancapkan kayu untuk bertafakur atau menilai ini evaluasi perbuatan Raden Said waktu itu yang sudah-sudah begitu. Kalau di film-film digambarkan ditancapkan apa namanya tongkatnya, terus dia rapat sungai sampai lumutem, itu sebenarnya berlebihan karena sesungguhnya maksudnya adalah bertafakur gitu ya, agar menilai juga sampai apa namanya lumutan, tapi di sungai itu biar apa namanya biar lebih fokus, berkonsentrasi begitu dalam waktu yang memang sampai lama. Tapi sekali lagi memang kalau divisualkan ke lumutan itu ya berlebihan karena tidak sedih saya itu selama ini. Baik, sudah lama kan? Sulatnya ya, dan kemudian ini kisah waktu di Cirebon. Beliau pernah tinggal di Cirebon karena selama hidup dia itu seperti sang guru ya, Sunan Bonang, sering berpindah-pindah gitu ya. Jadi jangkauan dakwahnya sangat luas, berpindah-pindah. Termasuk beliau juga pernah tinggal di Cirebon. Di Cirebon kan ada dulu namanya Kalijogo gitu, dan di sana ternyata beliau memang senang hukum ya, berendam di sungai. Nah, ini cukup menarik juga ketika di Cirebon, beliau sebenarnya mengarang kitab ya, ada di perpustakaan di Kesultanan Cirebon sana, tentang tata air, tata sungai. Bahkan ada sebuah keguyonan bahwa sebenarnya Belanda tak terkenal dengan pengaturan air yang bagusnya, maka kotanya disebut Amsterdam, Rotterdam gitu ya. Ternyata belajar dari Sunan Kalijogo gitu ya, karena sebenarnya sebelum jauh sebelum Belanda membangun tentang air itu, Sunan Kalijogo sudah menyusun kitab tentang tata aturan air ini. Baik, ini kata-kata dari Sunan Kalijogo, kata dari Kalijaga sendiri. Dan kemudian ini riwayat perjuangan beliau, karena beliau usianya cukup panjang, maka beliau mengalami 4 masa kerajaannya. Yang pertama, ini tentu adalah ketika akhir masa Majapahit. Majapahit ini runtuh
1478 dengan kolong kolong ya, 4 apa Sirno Ilang Tertarik Bumi. Nah yang kedua, beliau juga mengalami masa kesulitan ombak yang menjadi koti tadi, koti zatol tadi ya. Terus kemudian ketika kesulitan pajang telah ombak tutup kemudian ke tengah pajang, terus kemudian di awal pemerintahan Mataram yang mulai 9 bulan beliau mengalami, karena di suatu riwayat banyak yang disebutkan beliau lah yang aspek di tata kota kemudian pemerintahan di Mataram, jadi cukup panjang gitu usia beliau. Dan selain usianya panjang juga banyak sekali kitab-kitab peninggalan manuskrip yang bisa ditelusuri karya-karya beliau. Baik, kita lanjutkan strategi selamat beliau. Sebenarnya juga ini paham keagamaan cenderung sufistik berbasis salaf, jadi bukan sufi panteistik yang hanya pemujaan semata, tapi betul-betul pembumi gitu ya. Makanya di Jawa dikenal agomo agamik aji, jadi bukan hanya apa sufi memuja memuaskan diri sendiri, tapi beliau sifatnya salafi, salaf ya, seperti sahabat Rasul juga dalam bilhal seimbang gitu. Kemudian yang menarik ini beliau memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah ya. Sehingga banyak sekali peninggalan beliau ya, seperti seni ukir, bayang, gamelan, serta seni suara atau yang dikenal dengan suluk. Ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu. Jadi sebenarnya perpindahan Majapahit ke Demak ini juga tidak sekedar perpindahan Hindu Buddha, tapi juga ada pergeser transformasi nilai atau value gitu ya, dari Hindu Buddha ke Islam. Nah ini Sunan Kalijogo bisa dianggap sebagai peletak dasar ini, bagaimana mengantarkan masyarakatnya yang sebelumnya Hindu Buddha itu ke Islam. Jadi bukan peletak sederhana ya, tapi betul-betul bagaimana beliau ya secara tauhid, struktur masyarakat, termasuk alam yang sadar, cara pandang masyarakat pun diubah dengan pelan-pelan. Makanya beliau memakai jalan kesenian dan kebudayaan ini. Seperti surat yang saya baca di depan, saya singgah apa namanya, seperti di depan, bahwa sesungguhnya untuk berdakwah ini kita apa ya? Hendaknya kalau kita artinya dan adalah ada di antara kamu yang sebelumnya orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf di antara kalian ya, di antara kamu ya, jadi ini apa ya, fardu kifayah gitu ya. Jadi memang kita itu harus diwajibkan salah satu ya, atau salah enggak salah semua ya, ada yang ngerti IT, ada yang ngerti kedokteran, ada yang pertanian gitu ya, termasuk sedang berdakwah. Makanya para wali Solo ini sebenarnya adalah tim Islamisasi tim dakwah gitu ya, untuk mengislamkan Jawa atau Nusantara ini. Karena kalau lihat sejarahnya sebenarnya Islam sendiri sudah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-6 dan ke-7, tapi selama 5 abad sampai abad ke-13 ini perkembangannya ya sangat lambat gitu ya, karena memang dibawa oleh para pedagang, oleh para pengembara gitu. Nah baru sekitar abad ke-12-13 ini ada tim yang kita kenal kemudian jadi Wali Songo. Nah, jadi sebenarnya Wali Songo ini adalah sebuah tim ya, korps dakwah gitu ya, korps dakwah di Jawa yang tugasnya mengislamkan masyarakat Jawa. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ada Doso Pitutur, ini ajaran Sunan Kalijogo yang banyak sekali dikenal di masyarakat Jawa. Seperti yang pertama, urip iku urup, jadi hidup ini harus menghidupi gitu ya. Kalau di barat kita kenal dekat bilang cogito ergo sum, bahwa aku berpikir maka aku ada, bahwa kebenaran manusia itu adalah karena kontribusi, karena pemikirannya. Sunan Kalijogo jauh sebelumnya sudah menyatakan urip iku urup, jadi hidup ini menghidupi, menggerakkan gitu. Dan yang kedua, memayu hayuning bawono ambarasta dur angkoro, jadi kita selaras dengan alam, terus menghindari yang mengarah muka. Yang ketiga ini suwotiro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Ini totalitas dalam
berjuang. Yang keempat ini sering dikutip dari para kesatria ini, nurup tanpa bolo, menang tanpa masyarakat ini, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Jadi maksudnya kemandirian gitu ya, ini agak berat ini. Jadi kesatria ya, nurup tanpa bolo, jadi berani sendirian yang tampil, ini dadaku, mana dadamu. Sekarang kan anak muda banyak yang main keroyokan gitu ya, tapi sendiri juga berani sendirian. Terus menang tanpa ngasor lagi. Jadi kalau menang pun, kalau kita merendahkan lawan diskusi kita, lawan kita itu justru tidak produktif gitu. Jadi ajaran sebenarnya juga, meski menang tapi kita tidak ngasor lagi, tidak merendahkan harkat derajat martabat lawan diskusi kita, lawan kita gitu. Dan sebenarnya cocok dengan kondisi sekarang, bagaimana kita lihat ILC lah, mata maju, saling menjatuhkan gitu, saling melihat kelemahan, bahkan kita terserah-serah ketika ada yang terpehek-pehek gitu ya. Nah itu sebenarnya juga sangat berbeda, jadi menang itu tanpa ngasorake gitu. Kemudian sakti tanpa aji-aji, ya, berkuasa tapi tanpa, kalau sebelum Islam datang kan apa kepercayaan itu dahulu pakai jimat lah, pakai macam-macam. Nah sebenarnya juga ini jimatnya adalah bolo-bolo kuato gitu ya, la haula wala quwata illa billah, jadi berani gitu, tauhid sukih tanpa bondo. Jadi kekayaan itu bagi sebenarnya juga bukan hanya harta benda tapi juga pertemanan, kesehatan, terus jaringan, terus kita seger, ini adalah kekayaan yang sebenarnya tidak ada taran. Bondo itu hanya ya jatuh sebagai hiasan gitu. Dan yang kelima, datang sirek namun kataman, datang susah namun kelangan. Jadi kita enggak berlebihan ketika bahagia, tidak terlalu larut ketika bersedih. Dan yang keenam ini, ojo bumbunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo hauman. Jadi kita enggak kaget melihat perkembangan zaman, melihat suasana situasi yang serba cepat berubah. Nah, ini dengan tauhid dan iman dan taqwa, insya Allah permasalahnya kalau kita selalu berpegang ya Quran hadis, ini insya Allah sudah ada di situ ya, tinggal kita bagian memikirkan. Makanya kita rutin mengkaji sejarah bersama Islam, saat ini adalah untuk kesana, agar bagaimana kita bertadaburi alam, bertadaburi situasi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketujuh, ojo ketunggul marang kalungguhan, kadunyan lan kamangan, jangan terjebak ya pada kesenangan semata gitu ya. Yang kedelapan, ojo kepinter mudah keblinger, ojo titro mudah ciloko. Jadi pinter ya pinter tapi nggak boleh keblinger gitu ya. Jadi kalau sampai juga ini nyambungnya antara rasio otak dengan hati gitu ya. Kalau rasio saja, otak saja, maka nantinya jadi ketinggalan. Nah, ajaran Rasulullah juga ini nyambungnya antara rasionalitas dengan nurani, antara kepala dan dada. Makanya ketika membangun Masjid Demak, ya, ada orang-orang, sebenarnya simbolik ya. Orang-orang kalau dibuka ada nyambungnya kepala dengan dada, sebenarnya kan simbolik saja bagaimana nyambungnya manusia itu antara kepala dengan dada, antara rasionalitas dengan hati. Ini kesembilan, ojo milih barang kang melok, ojo mangro munggah kondo. Ya. Terus yang terakhir, ojo adigang aditung adiguno. Maksudnya jangan sombong ya, ketika punya kekuasaan, jangan asal gitu. Nah, dasar fitur ini banyak sekali kemudian mewarnai karya-karya beliau. Nah ini peringkat-peringkat beliau yang sampai sekarang masih kita bisa kita nikmati ya. Perayaan sekaten di Keraton Jogja Solo. Sekaten dikatakan sahadaten, terus juga ada gerebek maulud ya. Ini sebenarnya simbolik panggulik maulud Gusti, bagaimana kesempatan raja atau sultan bertemu dengan warganya di awal-awalnya dulu. Kemudian keraton carakan. Carakan ini ditekan dengan
Margaret Petruk itu ya. Terus kemudian ada layang Kalimosotur, Petruk dari Ratu. Ini yang khas dari Sunan Kalijogo. Karena kalau wayang ini sebenarnya acuannya itu adalah Ramayana dan Mahabharata gitu ya. Ramayana tentang etika, tentang percintaan, rumah tangga. Terus Mahabharata ini tentang tata negara, sosiologis, Sreban Brotoyudo gitu ya. Nah, oleh Sunan Kalijaga ini dimasukkan nilai-nilai Islam. Ya, di aslinya itu nggak ada carakan dari Margaret Petruk itu nggak ada di India sana kan sama Sunan Kalijaga dimasukkan ini yang salah satu peran penting. Kemudian selanjutnya adalah lanskap kota ya. Berupa keraton, alun-alun sudah dua bagian serta masjid. Jadi hampir di kota Jawa itu mesti begitu ya, ada alun-alun, sebelah baratnya ada masjid, sebelah timur ada pendopo, sebelah selatan biasanya pasar atau kota kabupaten. Dan ini khas Mataram. Sebenarnya ini tata kota dari Sunan Kalijaga gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang sudah tergeser gitu ya, karena hampir semua alun-alun jadi taman ya, taman bermain, taman anak-anak gitu ya. Karena filosofinya dulu adalah Jumatan. Itu setelah Jumatan biasanya dilaksanakan hukuman ya, hukum kisos, hukum rajam ya, di Demak sampai di Mataram masih berlaku ketika syariat Islam. Jadi alun-alun itu adalah sebagai ya pertemuan gitu ya, sehingga ada efek jera di situ ketika hukuman rajam itu ditontonkan di depan massa gitu. Karya-karya beliau juga cukup banyak ini ya, menceritakan baju takwa. Jadi karena waktunya sudah habis ya, mohon maaf, ini bisa kita lanjutkan Kamis depan insya Allah. Kita akan lanjutkan dengan karya-karya beliau yang bisa kita nikmati sampai sekarang, seperti baju takwa. Ini ternyata sesungguhnya adalah Sunan Kalijaga yang awalnya memakai gitu ya. Termasuk kebaya atau kemben gitu ya, ini sebenarnya adalah hijab di masanya gitu ya. Karena kalau kita tahu zaman Majapahit bahkan abad ke-7 dan ke-8 itu perempuan Jawa yang Jawa ini gak pakai dadanya itu terbuka gitu ya. Ya seperti di Bali tahun 1930-an masih terbuka ya, sehingga disebut Pulau Dewata karena bagi para bule itu banyak dewa-dewi di sana gitu. Dari baju takwa ini sekaligus juga bagaimana mentransformasikan nilai Islam di masyarakat. Baik, kalau waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan pada Kamis yang akan datang. Semoga yang sini ini banyak guna dan manfaatnya dan membawa pencerahan dan pemahaman bagi kita, terutama sejarah ini berat kita melihat spion ketika berjalan, tentu jalan tetap di depan, tapi ketika kita mobil, mau berhenti itu harus melihat spion, sama dengan sejarah. Sehingga ketika kita ke depan, ya enggak dan akan ukur gitu ya, karena kita tahu jati diri kita. Terima kasih, terlebih maaf, kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Subhanallahi walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.